kita orang Malaysia ini nak sedekah slow sikit berbanding dengan Singapura. Singapura sekali derma 100,000, 200,000 tu biasa je, satu kali ceramah stadium di Singapura. Kita sekarang hari Jumaat tong lalu mengantuk pula. Itu masalah. Dia sayang duit dia. Sebenarnya nak cerita sikit, duit kita yang senar, duit yang derma itu duit kita. Yang disimpan dalam poket belum tahu lagi. Dalam poket ni boleh jadi pomen punya, boleh jadi klinik punya, yang mesti punya, waris punya. Kita punya mana? Yang sedekahkan itu kita punya. Kita anak-anak yang nakal ni sebenarnya dia budak-budak. Nama pun budak-budak. Diamnya orang tua lah dia. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim tu 786 kali. Ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Dan baca Wadhallalnaha surah Yasin ayat 71 71 kali. Baca, letak air satu jug gitu, baca sekali 786 kali tu sekali jalan, bukan petang ke macam pula, tak, terus baca. Habis baca sama Wadhallalnaha 71 kali, baca sampai habis, tiup, bagi budak itu minum. InsyaAllah tak nakal dia. Burung unta, tahu burung unta? Jangan jadi burung unta. Pasal unta pun tidak, burung pun tidak. Ha, kena hafal tu. Jangan jadi burung unta. Unta pun bukan, burung pun bukan. Ha, tu. Nak kata Islam, tak Islam. Tak Islam pun Islam. Itu kita Islam kita bila? Bila kahwin Islam. Ha, bila kahwin Islam, kemudian mati Islam. Tengah-tengah tak Islam. Ha, tu sebabnya ada satu cerita di Johor. Ni cerita ni, nak kahwin ni, pengantin pun Jawa, imam pun Jawa. Ha. Imam pun tanya dekat Jawa lah, semayang lepas subuh apa? Dia tak tahu rupanya, dia tak semayang. Kata imam, lepas subuh Johor. Johor. Dia cari lagi, lepas Johor Singapura. Dalam hadis kursi, sungguhnya Allah Ta'ala bencikan orang fasik, tetapi Allah lebih benci melihat orang tua yang fasik. Dah tua buat perangai lagi. Yang kedua, Allah lebih benci melihat orang kedekut, tapi Allah lebih benci melihat orang kaya kedekut. Yang ketiga, Allah lebih benci melihat orang sombong, tapi Allah lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Dalam miskin ek pula. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang orang beramal, tapi Allah lebih sayang orang muda yang beramal. Pasal payah orang muda-muda nak beramal. Jangan kita masih ragu-ragu lagi. Itu sebabnya kadang-kadang terlalu nak berhati-hati, banyak was-was, ambil uduk was-was, takbir pun was-was. Nawaitu ambil uduk sampai dah basah-basah baju, niat tak masuk juga. Nawaitu. Satu hari anak murid ni ambil uduk. Ambil uduk, was-was. Ambil lagi, was-was. Tanya tuan guru dia, tuan, macam mana saya ni tuan, was-was lah. Tak apa tuan kata, awak pergi menyelam dalam kolam tu senang. Menyelam niat. Sah tu, hukumnya sah, tertib serentak dia panggil. Sah hukumnya. Keluar-keluar, tuan, was-was juga tuan. Tuan kata, awak tak wajib semayang. Apa sebab tuan?
Awak dah menyelam, was-was juga. Awak gila, dia kata. Orang gila tak wajib semayang. Begitu.